welcome back to my YouTube channel. Seperti janjiku beberapa waktu lalu di Instagram, aku kan pernah ngasih tahu ke kalian kalau aku pengen bikin tutorial rok tutu gitu. Karena seperti kita tahu, rok tutu itu di luaran sana super mahal banget. Dan aku pengen ngebuktiin ke kalian kalau aku bisa bikin rok tutu di bawah 100.000, bahkan cuma 70.000-an. Dan video ini bakal jadi video yang cukup panjang dan agak sedikit ribet, tapi aku harap kalian bisa paham setelah kalian menonton video ini dan kalian bisa meraktekin di rumah. Kalau misalnya pun kalian gak bisa jahit, kalian bisa bawa ke tukang jahit. Sebelum mulai ke video tutorialnya, seperti biasa, kalian bisa subscribe ke channel ini kalau kalian belum subscribe. Dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan langsung aja kita ke video tutorialnya. Selamat menonton! Halo, jadi aku lagi OTW mau beli kain. Ayo, ikutin aku. Terus ya. Sisanya 38.000, sisanya. Pertama-tama aku ngukur dari titik A ke B itu berapa senti. Kalau ukuran aku ketemunya 88 senti. Lalu aku bikin potongan 92 cm dikali 90 cm. Yang 92 cm itu tingginya dari pinggang ke bawah, yang 90 cm itu lebarnya buat di pinggang. Terus dijahit deh kayak gini. Ini adalah bagian kain tilainya. Kain tilainya aku lipat jadi 4. Sebelum kain tilainya dilipat, itu ukurannya 1,6 meter dikali 2 meter. Terus dilipat 4, kemudian ukurannya jadi 80 cm dikali 1 meter. Terus dijahit deh, tapi cuma satu pinggir aja yang dijahit. Langkah selanjutnya adalah menyatukan kain dalam dengan kain tilainya dengan cara dijahit. Kalau udah dijahit, nanti kayak gini penampakannya. Terus sekarang ukur deh lingkar pinggangmu itu berapa senti. Setelah itu, gunting karet pinggangnya seukuran dengan lingkar pinggang kamu. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Setelah itu disambung dengan cara dijahit ya. Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling susah menurut aku. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ini karetnya dibagi 4 titik. Terus dikasih jarum pentul. Ini titik 1. Ini titik 2. Ini titik ketiga. Ini titik keempat. Jarak antara masing-masing titik harus sama ya. Lalu dijahit satu-satu dari titik 1 ke titik 2, titik 2 ke titik 3, titik 3 ke titik 4. Jangan lupa untuk menarik sedikit-sedikit ketika kalian menjahit, karena biar kalau roknya udah jadi bisa ditarik-tarik dan bisa dimolor-molorin gitu. Yeay, akhirnya udah sampai di final touch buat bikin rok tutu ini. Aku pakai hiasan mutiara-mutiara gini. Harganya murah banget, cuma 6.000. Dan aku taruh di atas rok tutunya secara acak dan aku jahit, karena kalau aku lem nanti suka lepas-lepas gitu.
Makasih udah nonton video aku. Gimana, gampang atau susah menurut kalian? Dan dengan uang 70.000 kalian bisa dapat truk tutu yang super cute banget. Kalian bisa bikin sendiri. Jangan lupa kalau kalian berhasil bikin untuk nge-tag aku di Instagram ya, di @asakecil. And I'll see you guys on my next video. Bye.